Ustaz Tengku Zulkarnain meninggal dunia, dia meninggal setelah dinyatakan positif corona atau COVID-19. Berita duka, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ustadz Tengku Zulkarnain meninggal dunia. Ustadz Tengku Zulkarnain meninggal dunia, dia meninggal setelah dinyatakan positif corona atau COVID-19. Ini kita baca beritanya ya. Benar, Ustadz sudah meninggal dunia baru saja 1 menit setelah selesai azan maghrib, kata Direktur Corporate Communication Rumah Sakit Tabrani, Ian Mahyar, hari Senin ya, 10 Mei 2021. Dirawat sejak 2 Mei 2021 karena positif COVID-19, yaitu Corona. Dia dirawat di Rumah Sakit Tabrani, Pekanbaru.